Assalamualaikum Sobat Health, this is One Minute. Kali ini di video berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu definisi, gejala, contoh, dan penyebab pada hematoma. Definisi hematoma. Hematoma atau hematom ialah penumpukan darah tidak normal di luar pembuluh darah. Kondisi ini terjadi akibat dinding pembuluh darah baik arteri, vena, ataupun kapiler rusak sehingga darah bocor ke jaringan lain yang tidak semestinya. Jika terjadi dekat dengan permukaan kulit, kondisi ini akan tampak seperti memar atau lembab. Apa saja gejala hematoma? Hematoma dapat menyebabkan iritasi dan peradangan. Gejala yang muncul bisa saja bervariasi tergantung pada lokasi serta ukuran pembengkakan dan peradangan terjadi. Namun, umumnya gejala yang muncul saat inflamasi peradangan akibat hematom meliputi yang pertama kemerahan, yang kedua sensitivitas, yang ketiga rasa hangat, yang keempat nyeri, yang kelima pembengkakan. Berikut inilah salah satu contoh hematoma. Inilah salah satu hematoma subdural di antara jaringan otak dan lapisan dalam otak. Apa penyebab hematoma? Hematoma terjadi karena adanya gumpalan darah. Trauma merupakan penyebab utama dari kondisi ini. Saat berbicara tentang trauma, kebanyakan orang akan berpikir tentang kecelakaan mobil, jatuh, cedera kepala, patah tulang, dan luka serius lainnya. Padahal, trauma jaringan juga dapat disebabkan hal yang terlihat lebih remeh, seperti bersin terlalu keras, lengan atau kaki yang terpelintir secara tiba-tiba. Sekian dari video pembahasan mengenai hematoma. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini sebagai ajang pelajaran kalian. Terima kasih.